Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Halo guys, kembali lagi dengan aku warga 62 Mah Bebas. Jadi kali ini aku akan mereaksikan lagu yang sedang viral dan top trending di YouTube. Judulnya itu Sekecewa Itu. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja selamat menyaksikan. Sekecewa Itu, Angga Chandra feat. Indah Yastami. Kita dengerin ya. Tiga orang ya yang tampil. Kurang apa diriku telah ku berikan semuanya untukmu. Cukup menghayati banget ya Anggi ini menyanyikannya. Ingkari rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Enak banget suaranya, termenghayati. Cintaku bagus banget. Kau buat luka isi hati. Kau buatku sekecewa itu. Ini ya, kita bisa lihat yang nyanyiin si cewek, si Anggi itu sangat menghayati. Kemudian si Angga ini juga menghayati gitu. Dia ibaratnya kayak nyanyi itu bukan sekedar nyanyi, tapi memang meluapkan isi perasaannya gitu. Coba deh kalian dengerin, seolah mungkin kalau kita ada yang pernah mengalami seperti yang ada di lagu ini, mungkin kita itu sedih. Kan tetapi misal kita nggak pernah ngalamin seperti lagu tersebut, tapi ketika penyampaiannya yang menyanyikan itu lewat perasaan, kita itu kenak gitu. Kita itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh cerita dari lagu itu. Karena memang the best sih yang nyanyiin. Hati mungkin ini cerita tentang perselingkuhan ya. Kau ingin kembali seperti dulu. Maaf hatiku, tak ada lagi untukmu. Memang kan kalau seandainya kita itu sudah memiliki pasangan, kemudian datang orang yang kedua, ya otomatis misal tuh cowok kita gitu kan, otomatis kita cewek sebagai orang pertama dan cowok itu udah selingkuh, ya udah gitu, kecewa. Walaupun dia itu kembali lagi, ya udah cut aja, ngapain itu akan terus-terusan dan akan semakin menjadi kalau memang dia itu punya pengalaman pernah mendua. Jadi jangan coba-coba deh untuk mendekati orang-orang yang pernah mendua. Saran aku sih gitu. Karena bahaya banget. Banyak gitu di sekeliling kita juga ya cowok itu selingkuh gitu. Dia tuh gak setia dengan pasangannya. Hati-hati. Cintaku tak berarti. Dan kita juga harus sadar kalau memang udah diduakan, berarti cinta kita itu gak berarti untuk dia gitu. Isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Kalau memang dia itu cinta dan tulus, dia gak akan pernah buat kita sakit hati. Hatimu yang kau doaku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Ya kalau cewek cerdas otomatis nggak akan mau lagi walaupun cowok itu minta maaf ya. Kau
buat cowok kalau memang gak serius jangan pernah kasih kepastian sama cewek, sakit itu. Kau dua gak mungkin bisa. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Sedih banget. Oke, keren banget. Jadi itu dia yang udah kita reaksikan lagu Sekecewa itu. Nah, itu bener bagi kalian cowok-cowok yang memang gak niat setia atau memang kalian itu gak suka sama cewek itu, jangan pernah kasih harapan gitulah. Dan cewek juga harus pinter-pinter ya. Kalau seandainya cowoknya udah mendua, ya udah go aja. Laki-laki di dunia ini bukan dia aja kok, banyak. Oke, itu aja dari aku. See you next time. Bye.